Kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Baradae yang dilakukan di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo kini tengah menjadi sorotan. Terkini berdasarkan pantauan rumah Irjen Verdi Sambo terpasang garis polisi kembali. Dikutip dari Tribunnews.com, sebagaimana diketahui setelah peristiwa ini terungkap, rumah tersebut lantas dipasang garis polisi. Lantas beberapa hari kemudian garis itu dilepas, namun terkini rumah tersebut dipasang garis kembali. Mengenai hal ini, Satpam Kompleks Perumahan Polri mengaku tak tahu kapan garis polisi itu terpasang lagi di bagian luar. Ia mengatakan sejak ia datang garis itu sudah terpasang. Menurut pantauan pada Minggu 17 Juli siang, rumah tersebut tampak sepi. Terlihat ada satu ruangan di mana lampu dibiarkan menyala. Di sekitar lingkungan rumah juga terlihat sepi dari aktivitas warga. Hanya segelintir orang yang lalu lalang di sekitar rumah yang memakai motor dan mobil. Sebagaimana informasi terkini, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan kepolisian terus mengusut tuntas kasus tersebut. Pihaknya saat ini terus memperkuat kebenaran yang terjadi dengan proses pembuktian secara ilmiah. Hal ini dilakukan demi menghindari berbagai spekulasi yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus yang merupakan gabungan internal dan eksternal untuk mengusut tuntas kasus ini.